Maaf, kuota Anda habis. Ya. Pakai nonton film gituan. Buset dah. Habis kuota. Buset teleponnya ya Tuhan. Baru. Nyaho, halo guys, balik lagi sama aku. Kiumi di video kali ini ya. Ini adalah pertama kali aku ngereaction dot design, guys. Karena udah banyak banget yang request dan aku bakal ngereaction salah satu video dia. Ini ada request ke aku, judulnya adalah Awal Mula Bertemu Rohim Full Movie Animasi Sekolah. Oke, kira kayak gimana ya? Oke, jadi gak perlu lama-lama lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Udah besok libur. Nih, kemana kita malam? Gimana kalau kita bakar-bakar di gardu? Ayo, pada mau gak? Siapa aja nih yang mau ikut bakar-bakar? Kalau gak bisa ngomong dari sekarang gak apa-apa. Bi, okay. Gue gak bisa. Gue mau naik kora-kora sama cewek gue. Gue juga gak bisa, Bi. Cewek gue lagi sakit gigi. Buset. Apa hubungannya sama lu? Entahlah. Nah, ini dia minta dijenguk, Bi. Pengen disuapin katanya. Anjir lah, tai lu berdua. Mentingin cewek mulu. Ah, gue yakin, Bi. Yang punya pacar pasti punya acara masing-masing. Iya, biasanya oke, gitu sih yang punya pacar. Yang punya pacar, gak usah ikut. Yang jomblo, ikut nongkrong sama kita. Mm-mm. Gimana? Oke, siapa di sini yang punya pacar? Ngacung. Nah. Banyak itu banget. Itu 2, 3, 7, 10, 17, 100 ribu rupiah. Ah, males gua. Ngacung semua, tinggal kita doang bertiga. Ya udah, Bi. Kita aja nongkrong bertiga. Yang lain emang pada kayak tai. Iya. Dia katakan lho. Emang pada tai ya mereka semua. Gak ada solid-solidnya sama temennya, nak. Waduh. Gak bisa ya, pada punya pacar. Sedangkan kita. Aduh, gak punya. Ya sama saya juga. Dot. Iya apa, nak? Lu mau gak jadi pacar gua? Gak gitu bener dong konsepnya. Ini sih, Kak. Numpang tanya, tahu alamat ini gak? Bentar ya, kakak lihat dulu ya. Okay. Oh ini mah dekat di situ. Cuman kalau jalan kaki ya lumayan. Mm-mm. Oh gitu ya kak. Iya. Kamu kalau jalan lurus, mentok belok kanan dikit, di situ ada warung. Nah di sebelah warung ada tong sampah warna biru. Jalan sedikit 5 langkah. Nah di situ rumahnya. Catnya warna merah, kuning, hijau, langitnya biru. Abis itu. Mana bisa nginget? Gue yang dengerin lu. Ayo deh, saya anter. Widih, motor lu sebentar. Bensinin, nak. Iya, gue bensinin, takut banget lu. Sekalian gantiin oli, nak. Sama ganti kasih ganda ya. Nggak sekalian minta motor baru. Eh, dah. Sekalian minta di servis, dah. Emang kamu dari mana? Aku habis pulang sekolah. Oh, sekolah di mana? Di SMP Dokona 2, Kak. Oh, masih Dokona School. Kelas berapa? Kelas 3, Kak. Loh, bentar lagi lulus dong. Kakak kelas berapa? Baru kelas 1 SMA. Oh, berarti seumuran ya kita? Iya, lulus nanti mau masuk SMA mana? Ya, mungkin ke Dokona School juga yang sekarang kakak tempatin. Ini ya rumahnya. Bentar ya, Kak. Iya. Dia mau masuk sekolah di sini. Gua harus lebih bodoh lagi biar gak naik kelas. Ya, terus gitu dong konsepnya. Dia deh. Sadis, otak gua cerdas. Aduh kakak, makasih banyak ya. Iya, santai aja. Nomor telepon. Kebiasaan nih, Ginjal. Kalau lagi deket cewek, suka deg-degan. Hati, jantung. Anu, tolong liatin plat nomornya berapa ya. B1234A. Udah kak? Udah. Kalau nomor WA kamu berapa? Kan ujung-ujungnya minta nomor pasti. 08 triple 10. Bentar. Buset, triple 10. 08 triple 10. Oh, 10. Iya, dua-duanya 3 kali. Dua-dua. Terus? Tiganya 4 kali. Panjang apa dah tuh nomor? Buset, ini nomor HP apa toko listrik dah? Gak tahu. Ya udah, makasih ya, Neng. Gimana, nak? Jadinya kemana nih malam? Ntar gua ke rumah lu aja deh. Gua sambil mau teleponan sama Uti. Iya. Yeah. Yang tadi. Iya. Gua punya firasat kalau gua enggak bakal jomblo lagi. Kasihan dong, itu lagi satu. Dot. Eh, cari siapa? Itu ada yang main, weh. Dotnya ada, Bu. Bilang aja enggak ada, Bu. Eh, biji nangka. Gua dengar suara lu. Ya. Kok gitu sama temen, Dot? Emang otak dia mah separo, Bu. Apa? Kamu ngatain Dot otaknya separo? Enggak, Bu. Ini saya bawa otak-otak separoan sama si Dot. Oh.
Ibu agak budek. Ayo masuk. Iya masuk. Jadi masuk. Lu nelpon si itu. Siapa sih namanya? Uti. Justru gua lupa belum tanya namanya siapa. Lah tadi dia ya, bilang itu. Bodoh. Terus lu namain apa itu di HP? Rohim. Iya. Kok Rohim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Yang tadi siang naik motor sama kamu. Oh, tukang ojek. Bukan PA. Ini Kona, anak SMA yang antar kamu ke alamat itu. Oh, ya ampun, maaf. Soalnya aku naik ojek juga tadi siang ke rumah. Boleh kan aku telepon kamu? Boleh kok. Ih, makasih. Udah makan? Kalau belum emang mau beliin? Enggak sih. Aduh, aku aja belum makan. Makannya lu, sok-sokan sih nanya makan juga. Jajan aja minta bokap lu. Sini, gua gitu. Ngapain ah? Sebentar doang sini. Awas lu pelakor. Halo Rohim. Kan boleh bukan itu namanya. Aduh, bodoh. Itu terlalu lancang, bodoh. Boleh aja kok. Sherlock. Dikasih. Langsung berangkat nih. Dong. OTW rumah nih. Beneran dikasih nama Rohim. Mantap. Maaf, kuota Anda habis. Ya. Pakai nonton film gituan. Buset tah. Habis kuota. Buset teleponnya ya Tuhan. Baru ngisi tahun lalu perasaan. Tahun lalu dong. Alah, kebiasaan lu. Tuh, udah gua nyalain. Apa ini sandinya? Gonta ganti mulu lu. Buset tanawa ya. Gimana enggak gonta ganti? Lu sebarin mulu hotspot gua di kelas. Iya, yang ini enggak deh. Bohong banget dah. Ya udah tuh. Sandinya bismillahirrohmanirrohim. Ribet banget lu bikin sandi. Ya serah gua lah, HP gua. Iya juga sih. Bismillahirrohmanirrohim. Gitu. Iya. Pakai bahasa Arab tapi. Buset. Bodoh amat, Dot. Nah, cukup enggak ini bensin? Cek dulu apa ya? Iyalah, daripada modar di jalan lu. Lu gelap lagi, Nak. Senter, Nak. Oke. Itu senter, Nak. GC setan. Iya, ini udah nyala, ah. Nggak kebuka juga dong. Malah dorong. Oh, bensin. Akhirnya. Permisi, Bang. Umpang tanya, pom bensin di mana ya? Itu di jualan bensin. Amat loh. Biasa aja, keles. Ya udah bensin ceban, Bang. Nggak ada yang ceban, seliternya 30. Mahal amat. Di pom bensin aja cuma 12. Ya udah sono cari pom bensin kalau ketemu. Ya udah nggak apa-apa, Nak. Daripada dorong lu. Ya udah seliter dah. Et dah. Wede, gini enggak ada EBM. Nah, sama. Permisi. Tep. Udah datang aja. Namanya juga film kartun, Neng. Ya juga sih. Masuk aja, Kak. Nggak usah, di sini aja enak, adem. Ya udah, duduk, Kak. Aku ambilin minum dulu ya. Nggak usah, Neng, nasi aja. Buset, malah minta makan. Nggak apa-apa, bego. Kata bapak gua juga mending minta daripada maling. Waduh, nggak salah sih. Bu, aku main. Jangan pulang subuh-subuh ya, Bi. Iya, Bu. Dot, itu si Robi bukan? Lah, itu adiknya ternyata yang cewek tuh. Si Rohim adiknya si Robi. Lu nyari gebetan lihat-lihat dulu ngapa, Nak? Ya gua kagak tahu. Ya kali gua kenalan sama cewek, gua tanyain dulu, kakak kamu siapa? Iya juga sih. Halo, Bro. Siapa ya? Ada perlu apa? Teman kelas Rohim, Bang. Oh, rumahnya di mana? Di sono, Bang. Lu pada ngeliatin apa sih? Enggak bang, kali aja ada bintang jatuh. Lu doain si Kona digigit toke dah. Sialan lu, Dot. Ayolah, sopan dikit dong. Kalau orang lagi ngomong, liatin. Jangan liat ke atas. Iya, bang. Ya, kenapa lu pada pakai masker di muka, gua tanya? Lagi peluk, bang. Ya, di mulut lah. Sakit mata juga, bang. Akhirnya gak ketahuan. Bisa ya, adek gua temenan sama orang stres. Sama orang stres? Iya, bang, hati-hati. Bentar. Motornya. Anjir, gak salah lagi. Misi bang, mau pamit pulang. Ade. Itu pasti si Kona sama si Dot. Mata gua gak rabun. Bu, ditelepon. Halo. Wah. Apa Bi, gua baru bangun tidur.
lu serius lagi tidur? Iya, Bi. Ada apa ya? Enggak, lanjutin. Oh, oke. Okay. Kalau ini enggak bakal salah. Halo, di mana lu? Halo, Bi. Sinyal jelek ini. Tut. Jangan alasan lu. Lagi di mana lu, gua tanya? Gua lagi di Amerika, Bi. Tadi berangkat pagi sama bapak gua. Buset dah. Bohong lu. Masa cepet amat udah di Amerika aja? Bapak gua mah kaya, bebas mau kemana juga. Jangan dusta lu, Nak. Lu yang barusan di rumah gua kan? Sumpah, Robi. Di sini pagi, Bi. Nih kalau enggak percaya. Lah iya, iya kan? Ih, masih enggak percaya. Nih gua tendang lagi ayamnya. Gak usah nendang, anjing. Sakit. Iya, percaya gua. Di situ malam kan, Bi? Iya. Gua lagi sama Toke nih. Mau denger, Nak? Iya, mau. Toke. Tiba-tiba di situ dong. Kemana lu, ha? Jelasin. Kenapa lu bisa deketin adek gua? Bi, ampun, Bi. Gua cuma nganter si Dot. Anjing. Wah, difitnah. Bi, justru gua yang nganter dia, Bi. Yeay, jangan gitu lu, Dot. Lu kan yang ngebet pengen deketin adek dia. Bener lu, Dot. Bi. Sumpah, Bi. Tatap mata gua, Bi. Orang yeah. Doang bisa dilihat dari tatapan matanya. Wede. Pix, lu pelakunya. Iya. Yeah. Udah, lu berdua sama aja. Nggak ada otak. Gua ini teman sekelas lu, anjir. Mm-hmm. Ya udah, Bi. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi ya. Gitu dong, konsepnya. Bi, masalahnya kita nggak tahu itu adek lu. Ya lu lihat-lihatlah kartu keluarga gua, kakak. Ya kali. Jelas-jelas ada nama adek gua di situ. Ya kali gua nyari cewek minta kartu keluarga. Lu kira gua mau bagi-bagi bansos. Goblok juga lu, ah. Udah, gini aja sih. Intinya. Dari mana lu bisa kenal adek gua? Jadi gini, Bi. Gue gak bisa cerita, Bi, kalau sambil dicekek begini leher. Udah kayak tejus gua. Oke. Wedi. Satu. Kabur, Ri. Run. Ditinggal. Lari. Yah, jatuh. Ngapain, Bro? Kagak. Kayang. Kagak. Lanjut, nanya apa tadi? Dari mana lu kenal adik gua? Jadi gini, Bi. Gua kan lagi ngobrol sama si Dot di taman. Ada cewek nyamperin nanya alamat. Gua anterin dong, kan gua orang baik. Iya, terus? Nah, udah gitu, adek lu minta nomor gua. Yakin? Iya, Bi, sumpah. Adek lu minta nomor gua. Kagak gua kasih dong. Bohong banget, sumpah. Iya. Ya udah, akhirnya gua yang minta nomor adek lu. Dikasih? Dikasih lah, orang dia maksa. Bohong banget. Oh, gitu. Iya. Tapi lu gak tahu itu adek gua. Ya kagak tahu, Bi, orang adek lu cantik. Gua jelek maksudnya. Yes. Ya bukan, Bi. Aduh, salah ngomong gua bonyok ini. Lu tuh ganteng, Bi, sedangkan adek lu cantik. Jadi iya, dari mana nih? Iya, pintar banget lu. Iya juga sih. Iya, Bi. Ya maaf kalau gua bikin lu marah ya. Ya gimana gua gak marah, anjir? Adek gua masih SMP dipacarin sama anak SMA kayak lu. Temen lagi. Iya. Parah emang. Iya, parah. Kan? Iya. Terus gimana? Gua kan udah minta maaf. Kalau mau marah sama si Dot, noh, lari duluan. Alah ngepet, lu juga mau lari kan sebenarnya? Deh, ngapain lari? Banci itu namanya. Terus gimana? Lu udah gak mau temenan sama gua lagi gara-gara ginian? Ya udah lupain. Pertemanan kita harus awet sampai tua, Nak. Alah suwe, malah makin sulit. Dahlah, gua cabut ya. Gua mau mamingan nih. Iya, Bi, duluan. Iya, mampus lu gak bisa sekolah besok, Dot. Ketinggalan. Mampus, sepatu lu gua buang ke got ya. Makanya jangan lari duluan. Itu kan sepatu lu, PA, yang gua pinjem kemarin, goblok ah. Anjir lu, Dot. Iya juga ya. Di mana lu? Sini, Dot, si Robi udah cabut. Lah, mana dia dong yang ke situ? Gua sih kirin sud lu, tai. Lucu banget loh. Ternyata itu adik dari temannya dia sendiri. Dan sebenarnya namanya beneran Rohim ya, cewek yang tadi itu, atau emang belum ditauin namanya? Entahlah. Oke, sekarang saudari aku, share next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.